Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saya Sifuris. Sifuris dekat mana ni? Sifuris bersiaran kali ni, okey, di atas bukit. Bukit mana? Bukit Melati dinilai. So tadi mencungap-cungap jugalah kita naik kan. Dah lama tak kita nak hiking. So hari ni Sifu nak bercerita ataupun share dekat pada korang semua 5 tips iaitu senang nak jual rumah. Kalau korang ada rumah, nak jual rumah, rumah subsale kan? 5 tips ni kalau terpakai memang senang nak jual. Tip yang pertama, okey, Sifu selalu rungkaikan ataupun selalu jadikan dia sebagai place, PLACE. Yang pertama sekali, harga, P. P adalah price. Price, harga mestilah cun-cun. Memang harga cun tu di bawah 10 to 20% below market value. Itu yang paling cantik. Okey, yang kedua adalah L, location. So location wise tu memang sangat penting lah. So di mana dia berdekatan dengan sekolah, pejabat dan sebagainya. Kalau boleh di bandar memang cantik. So yang ketiga adalah A, amenities. So apa benda yang terdekat, macam bus station, KTM, LRT, apa monorail dan sebagainya. Okey, itu sangat cantik, PLA. Dan C, condition rumah. C adalah condition. So condition rumah mesti mah tip top punya lah. Macam orang kata, macam kita masuk tu tinggal bawa kain baju je. Memang cantik, memang owner dah buat macam-macam kan, dah extend, dah renovate. Yang kelima, E adalah environment, persekitaran yang selesa dan sihat. So formula Sifu PLACE ini memang sangat, kalau korang menggunakannya memang senang nak jual. Okay, so pastikan 5 place. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.